Assalamualaikum pemirsa. Ini penampakan Jalan Tamrin di sore hari. Sekarang jam 5 lewat 24 menit. Di Jakarta lampu-lampu udah mulai hidup. Lampu-lampu kendaraan juga ada mulai hidup. Kita menit-menit menunggu azan maghrib. Mungkin sekitar setengah jam lagi akan berkumandang azan di Jakarta. Jadi tadi siang kita udah di Jalan Tamrin sekitar jam 10 pagi tadi. Dan kita udah ngelayap sampai ke Blok M. Mau balik ke hotel, kita sampai di Jalan Tamrin lagi. Nah, karena ini suasananya bagus, saya pikir tunda aja lah ke hotel. Ya, hotel itu sampai lalu selebih kok. Ya, enggak. Nah, ini kita ke Jalan Tamrin sekarang. Jalan Tamrin di sore hari. Nah, kan ada kursi, yang ada kursi lah kita duduknya. Kan ada kursi. Oke, kita santai saja. Kita tunggu gelap. Kita tunggu lampu hidup semua. Kita tunggu gelapnya malam. Kita tunggu cahaya matahari memudar digantikan oleh cahaya lampu Jakarta. Ini jam-jam sibuk, orang pulang kerja, sudah hampir maghrib. Ketemu orang Jakarta di sini. Ini penampakan Jalan Tamrin pemirsa. Beberapa menit lagi menuju azan maghrib. Nanti kita cari tempat untuk sholat maghrib di Trans, di halte ini. Ada tempat untuk sholat maghrib. Ini halte tadi MRT di bawah ya. Tadi kita udah keluar dari halte ini menuju hotel, tapi pikir-pikir nanti aja lah ke hotelnya. Kita lihat dulu Jalan Tamrin detik-detik menuju malam. Sibuk kali orang pemirsa. Kita sih asik moto-moto, tapi orang ini pikirannya mau cepat-cepat pulang nih. Oke. Okay. Jadi di bawah ada tempat salat. Aduh ya. Oke dulu. Ya. Lain-lain. KW kan punya tiket. Emak harus masuk tiket dulu.